Sebelum manusia dicipta, syaitan dan malaikat telah wujud. Apakah tugas dan aktiviti mereka di syurga? Apa gitu semua dia tanya. Jadi malaikat ni sebelum manusia ada, malaikat buat benda. Malaikat ni sebelum manusia ada dengan tugas masing-masing juga. Faham? Kerana bila Allah ni maknanya yang mengatur segala kejadian, maka tiap-tiap kejadian itu ada malaikat yang menjaganya. Seperti ada angin, ada ribut, ada ombak, ada gunung berapi. Nah, segala pergerakan tu Allah beri tugas pada para malaikat. Sebelum daripada ada manusia, ada hujan tau. Ada tak hujan? Ada lah sebelum dicipta Nabi Adam. Kerana masa tu di bumi ada jin dan binatang. Nah, binatang dan dinosaur dah ada hujan lah masa tu. Adalah hujan, tak ada hujan, tak ada kehidupan. Nah, dah hujan tu siapa malaikat ni? Israel. Malaikat Mikail. Faham? Dia ada tugas dia dah. Tugas yang berkait dengan manusia tak ada. Mana utamanya tugasnya memberi rahmat kepada manusia. Dia panggil malaikat rahmat. Tak ada tugas tu.